guys, ini durian dalamnya saya yakin tidak oranye tapi kuning. Ciri-cirinya di durinya panjang, tajam, terus gepeng, penyet-penyet gitu, terus berbelimbing. Yakin duriannya top. Aku top. Kita buka ya. Oh my god. Oi. Jam 5 menit. Nih guys. Nih. Ini masih ada satu. Ini guys, nih. Nih. Ada 2 biji hanya untukku dan untuk durian Kasongan, rekomendasi untuk orang-orang Kalimantan yang pengen merasakan nikmatnya durian. Nih, durian Kasongan. Coba mendekat sedikit biar tahu rasanya. Kita lumat dengan bibir yang tipis. Pahit. Ini matangnya sangat jos. Di karakternya lembut, manis, tidak pahit. Cocok untuk penikmat durian tapi bukan pecinta durian. Kalau pecinta durian, dia menghendaki yang pahit. Kalau penikmat, menghendaki yang manis. Seperti istri. Salam sehat dari kebun La Rosa dan dari kebun Kasongan. Dadah.